المؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang Al-Qur'an itu sebagai sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada para rasul. Nah, tadi mukjizat terbagi dua, ada mukjizat hissi, ada mukjizat akli. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang diberikan kepada para nabi, para rasul terdahulu yang sifatnya adalah hissi, dapat dilihat diindrawi oleh panca indera. Ah, yang satu ini adalah mukjizat akli. Mukjizat akli ada mukjizat yang hanya dapat didapati dengan pemahaman pemikiran. Itu hanya satu yang Allah turunkan, itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang terus akan eksis sampai dunia ini selesai. Ada empat mukjizat yang terkandung di dalam mukjizat akli ini. Pertama, mukjizat keindahan alfaz Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, mukjizat ilmi, mukjizat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mukjizat tasyri'i tentang syariah. Yang keempat, mukjizat istimal bil mughayyibat, tangkumannya kepada hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Nah, kita berikan contoh untuk mukjizat keindahan alfadnya, keindahan ayat-ayatnya, keindahan bacaannya. Coba kita dengar bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, tertawanya dulu seorang Abu Jahal, Abu Lahab dan Umar itu kenapa? Karena keindahan alfad Qur'anul Karim. Bacaan itu adalah sampai meresap ke dalam hati. Kita mendengar ayat-ayat surga itu seakan-akan kita itu ada begitu rindunya kepada surga. Ketika ayat-ayat yang menyentuh sedikit tentang neraka, langsung kita seakan-akan adalah kita saking takut dari neraka, kan kita lari dari neraka, wujudkan air mata tidak terasa. Sehingga seorang teman saya mengatakan, seandainya kita mendengarkan tilawah ini ya seperti saat dengan orang seperti ini, kita seakan-akan roh kita melayang ke angkasa menuju Allah Subhanahu wa taala. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.